Kami marah pada perlindungan kemampuan Jabatan Pengangkutan Jalan serta diri-diri. Kita memberikan satu pengecualian kepada syarat sijil SPM kepada tenaga-tenaga pengajar untuk menduduki SPIM. SPIM ini merupakan satu sijil yang mesti diperolehi oleh pengajar sebelum mereka boleh mengajar pemandu-pemandu ataupun calon-calon sebelum mereka menduduki ujian. Jadi SPIM ini dikeluarkan oleh Akademi JPJ. Dia perlu pergi kursus selama 2 minggu di Akademi JPJ. Tetapi sebelum ini, untuk melayakkan seseorang itu pergi mendapat SPIM, dia mesti ada SPM. Jadi ini yang banyak orang tak dapat penuhi. Banyak yang sangkut. Ini daripada ramai ataupun banyak SIM memberikan maklum balas kepada kita. Mungkin mereka ada tenaga-tenaga pengajar yang baik ataupun berpengalaman. Tetapi oleh kerana tak ada SPM, maka mereka tak boleh pergi ambil sijil SPIM ini. Jadi atas maklum balas daripada IM, dan memang kita menghadapi kekurangan tenaga pengajar sekarang, maka kita memberikan satu tempoh 6 bulan untuk pengecualian syarat ini. Jadi mana-mana yang tak ada sijil SPM, dia boleh terus mendaftarkan diri untuk menduduki kursus SPIM ini. Bukan maksud mereka terus dapat SPIM, tapi dia boleh duduk kursus. Kursus itu 2 minggu dan selepas itu masih ada ujian. Kalau mereka lulus ujian, maka akan diberikan sijil pengajar ini. So apabila ada sijil pengajar, maka mereka boleh mengajar memandu di institut-institut memandu. So itu adalah satu dasar yang kita umumkan hari ini, dan saya harap ini dapat membantu ramai yang tak mempunyai sijil SPM ini untuk mengambil peluang untuk mengambil kursus SPIM ini supaya mereka boleh menjadi tenaga pengajar yang sah di institut-institut pemandu. Itu juga akan mengurangkan masalah menunggu lama kerana tanpa tenaga pengajar SPIM yang ramai, maka calon-calon juga perlu menunggu lama di institut-institut pemandu. YB, mekanisme ni macam mana? YB tadi mention bermula 1 Julai hingga 31 Disember, yeah. Untuk 6 bulan sahaja, yeah. Adakah itu bersifat one-off atau tahun depan boleh buat lagi? Setakat ini, sebab syarat itu kita gunakan pengecualian. Pengecualian syarat. Jadi pengecualian syarat ini kita bagi 6 bulan terlebih dahulu. Jadi kita lihat keberkesanan pengecualian ini. Jadi kalau ada keperluan, kita akan kaji balik dasar itu. Sebab itu syarat, syarat SPM. Tetapi seperti yang saya katakan, ini juga serari dengan dasar kerajaan sedia ada. Sekarang ini kita nak mengubah sedikit paradigma. Kalau dulu semua perlu SPM. Semua perlu sijil SPM. Tetapi sekarang ini kita ke arah juga pendidikan TVET, okay? Bukan STEM, STEM saja, TVET, TVET. TVET ini dia bermula seawal tingkatan 2, tingkatan 3. Jadi mungkin ada yang berminat dalam TVET, mereka tak terus dengan laluan untuk mendapat SPM, mereka mendapat sijil TVET. So itu juga sedang kita bincangkan di peringkat Jemaah Menteri, mungkin kita guna pendekatan yang berlainan. Jadi ini adalah serari kerana you jadi pengajar memandu. Bukan semestinya kena ada SPM, tetapi dia punya lebih penting ialah pengalaman dia. Jadi itu yang kita pentingkan. Jadi itu sebabnya kita buat pengecualian 6 bulan terlebih dahulu. Kita buat program 6 bulan ini, tengok berapa ramai tenaga pengajar yang kita boleh latih, berapa orang yang boleh dapat sijil pengajar ini. Selepas itu kita akan kaji balik dasar ini.